Ya, halo, selamat pagi, J. Selamat pagi, Mbak Chosan. Sudah Iya, bangun? Chosan. Hai. Sudah bangun? Oh, udah dari tadi. ini aku ada majikan kalau jaga di rumah kan dua orang, kakek dan nenek. Nah, ini kan Iya. baru pertama kali ngambil pembantu. Iya. Kebetulan si neneknya ini kan kena itu diabetes kayak gitu kan. Nah, terus Iya. kakinya itu dipotong kayak mungkin ya kalau informasinya Iya. mungkin itu sedengkul kayak gitu loh biar diabetesnya nggak Oh, nyebar iya. kayak gitu. Sampean kira-kira takut nggak? Saya sih kalau jaga orang tua selalu diabetes, tapi kalau kayak gitu berarti di luar nggak, dia dia otomatis nggak bisa jalan ya. Iya, jadi pokoknya semua butuh bantuan sampean kayak gitu. Itu kira-kira gede apa orangnya ini? Ya maaf ya. 130 pong itu kurang lebih 50 kilo. Berarti apa separuh tenaga saya ya kalau Iya. itu. Iya. Kalau di dalam mungkin pakai K ya. Kak itu apa? Kalau keluar aja mungkin. Itu loh yang Kok apa? kaki palsu? Tongkat empat itu. Tongkat empat. Tongkat tongkat empat itu loh. Tongkat empat, mungkin iya, Mbak. Kalau kondisi seperti itu. Mungkin ya. Iya. Berarti Pokoknya kan yang nggak majikannya, kamu. Anaknya kan yang tanyakan ini anaknya, pokoknya ibunya kan kondisinya kan diabetes terus barusan dipotong terus makanya butuh pembantu kayak gitu kan. Rumahnya di Iya. Yunlong kayak gitu. Terus mungkin karena kondisi si Bobo kayak gitu ya mungkin nanti sampean tidurnya share room sama si Bobonya kayak gitu. Si Bobo ya, Iya. jadi mungkin mungkin pakai Pampers ya. Iya no, Mbak. Kalau enggak nanti repot sampean. Iya, berarti apa dimandiin ya? Coba pengen tahu interview gimana kalau berarti orang yang gede ya terus terang saya juga kurang tenaga gitu loh, Siap. bukan saya nggak bisa. Kan lebih baik jujur dulu gitu. Makanya kan aku ngomong sama sampean dulu, kalau seandainya Iya. sampean ada interest, nanti kan boleh lanjut ke interview atau video call kayak gitu kan. Oke, Jadi oke. keputusan nanti selepas interview atau video call. Makanya kan kita usaha dulu, coba-coba kayak gitu. Iya. Yang penting kan Iya. cocoknya sampean, cocoknya majikan kayak gitu kan, gitu Iya. sih. Ho, 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 gitu Iya. ya. Oke, Iya, kalau oke. gitu Oke. nanti tak video sampean tak share ke teman saya majikan yang kenal sama majikan itu. Nanti mungkin dia yang Iya. akan ngubungi sampean untuk kelanjutan Oke. interview kayak gitu ya. Iya, oke, Ce. Kalau nanti ini kondisinya mungkin kita nggak tahu ya kondisi Indonesia. Walaupun visanya sampean masih hidup, mungkin kalau seandainya nanti sampean harus masuk ke PT, sampean ikuti prosedurnya ya, Mbak ya. Sekarang soalnya Iya, lagi nggak apa-apa. kewetat. Nggak apa-apa ya, Mbak ya. Iya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi Yang penting sampai dengan Bismillahirrahmanirrahim ya. oke, kalau gitu jadi kan Iya. takutnya kan nanti kok kok harus masuk PT, kok ngikut pendidikan lagi kayak gitu kan. Soalnya aturannya memang kayak gitu. Kalau walaupun kita sudah X, kalau mau pulang Indonesia ngikuti prosedur, pokoknya kita up to date lah informasinya seperti apa kayak gitu ya. Oke, iya deh. Oke, matur suwun Iya, sangat nurut Mbak ya. aja. Saya Iya, tunggu sama-sama deh. Oke, nanti oke. jangan lupa sampean datang ke tempat fotokopi ya, karena kita perlu dokumen Iya. itu kita print di Hong Kong kayak gitu ya. Kalau foto itu Oh, kan gitu. nggak jelas, kita bisa baca cuma kalau di Iya. print itu kan nggak jelas kabur. Jadi sampean Iya. nanti datang ke tempat tukang fotokopi, sampean bawa paspor, kontrak kerja, e-visa, terus Hong Kong ID sampean, terus paspor sampean, bilang aja saya mau scan dokumen. Dokumennya ini sampean sodorin, terus habis itu nanti hasilnya di WA ke saya kayak gitu loh ya. Nanti Oke, pasti tahu itu terus petugasnya. itu deh, itu deh, apa kan Hong Kong dokumen apa-apa paspor itu saya udah di agensi Hong Kong itu loh, Udah di di agensi Hong Kong. Ntar kalau 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 itu tinggal lempar gitu loh, Ce. Jadi paspor saya ini sampean. kan cuma foto, ya paspor, terus kontrak kerja ini dan itu udah ada di Hong Kong gitu loh. Ntar aku udah bilang, ntar kalau emang udah ada majikan emang mau dikasih ke agensi, nggak apa-apa, udah aku bilang.
Kok sampean sudah nyampe ke Hong Kong dokumennya? Iya, kan Ceritanya ada gimana? temen tuh. Ah, Hah? Gimana? ceritanya bagaimana? Kan ada temen yang itu aku cek gimana ini nih ya coba ntar aku tak kasih tahu ditaruh di agensi Oh, nggak dijamin kok nggak ntar apa-apa ya? tinggal ngasih aja nggak apa-apa kita kerja sama agensi nggak apa-apa kok Mbak gitu Oh, nggak apa-apa gitu. Oke. nggak oke kok Oke, ya wes. Kalau gitu, oke jadi nanti temennya sampean itu tinggal ngambil paspornya, tinggal ngasih ke kita kayak gitu ya, atau gimana? Oh, iya gitu. Oke, betul siap, siap. agensi kok Oh, iya gitu. Oke, ya kerjasama wes. nggak apa-apa gue dia share kok nggak apa-apa Orang apa? Hong Kong apa orang Indo? Indonesia Orang Indonesia. Api. ya api api Oh, gitu. Jawa Oke. api Oh, enggak diapa-apain kok Jawa api dia ya. kerja di agensi gitu iya Oh, oke. nggak apa-apa kalau emang mau istilahnya kan rezeki mana yang cepet tuh gitu nggak apa-apa katanya Oke, kalau gitu. kerjasama oke kok nggak masalah no problem. No problemo ya. Iya. Oke. Jadi video sampean nanti saya kasih ke teman saya, nanti biar dievaluasi. Kalau seandainya biar dikirim ke majikan, kalau majikan interest, sama-sama saling interest untuk coba untuk interview. Jadi kita atur jadwal untuk interview sampean video. Oke. Sampean minta video call, lihat kondisi si bobonya kayak gitu ya, biar nanti kan nyampe Hong Kong enak kayak gitu ya. Iya, sih. Oke, saya tunggu juga ya Oke. fotonya ya Mbak ya. Pokoknya fotonya, Berapa itu ukuran berapa? fotonya sekaki nggak apa-apa, nanti saya crop sendiri. Oh, gitu sekaki. Iya sekaki, terus Oh. nanti saya crop sendiri di sini, kayak gitu ya. Oke. Iya, Sekaki kayak sih. gitu, terus tangannya Iya. seperti Belakang biasa lah. nggak masalah ya, backgroundnya nggak masalah ya. Background nggak ada masalah, mau biru mau Nggak ada masalah. putih, pokoknya Oke. disesuaikan dengan baju sampean kayak gitu ya. Oke. Terus Iya, tangannya oke. seperti Oke. biasa menggenggam di perut, bawah perut, pusar perut kayak gitu Iya. ya, biar cantik kayak gitu ya. Iya, iya, Oke, oke deh. siap. Yuk, Oke. makasih ya Mbak. Kita Yuk, kita forward. sama-sama aku Yuk. yang makasih. Yuk, Ya, yuk, yuk, yuk. yuk. Bye-bye. Yuk, bye-bye. Oke, teman-teman ya, ini udah ex Hong Kong 10 Yuk, tepuk tangan. pulang Indonesia. Balik ke Hong Kong lagi. Yes, Golek jin. betul. Jin Hong Kong, kangen singo. Nah, ini video nih. Jadi siapapun teman-teman yang kepengen proses untuk ke Hong Kong, entah itu ex Taiwan, entah itu ex Singapura, entah itu ex Hong Kong. Jadi saran saya kalau bisa sebelum masuk PT, teman-teman itu cari koneksi agen-agen yang di Hong Kong. Caranya bagaimana menghubungi dengan agen yang menurut teman-teman itu bisa dipercaya. Habis itu kirim video perkenalan. Jadi kasih ujike. Kayak gitu ya, dengan adanya video itu yang akan mempermudah kita untuk cari job. Kayak gitu, kalau sudah ada video, nanti video itu akan disebar ke majikan-majikan. Kalau enak yang nyantol, baru interview. Kalau sudah interview, oke, clear, baru agensi Hong Kong akan menyalurkan untuk masuk ke PT mana mengikuti proses kayak gitu. Jadi selamat menikmati prosesnya. Jadi step setengah itu kita masuk ke PT itu tinggal nunggu visa aja karena sudah ada majikan kayak gitu. Biar tidak kelamaan. Kalau kelamaan kan boring. Kalau boring ujung-ujungnya nanti MD mengundurkan diri kayak gitu. Kalau udah mengundurkan diri otomatis teman-teman kan rugi kayak gitu loh. Karena kalau sudah masuk salah satu PT pilihan teman-teman sendiri yang mungkin dekat dengan rumah, kalau nggak cepat dapat job, itu teman-teman sudah tidak bisa lagi untuk nyabang ke agen manapun. Kayak gitu loh. Jadi PT yang ada kerjasama di agensi Hong Kong, jadi disitulah yang bisa menyalurkan teman-teman untuk cari job di Hong Kong. Kayak gitu. Bukan begitu, darling? Yes. Kasih JK. Ngokyo. Ngokyo Sandro Eki Arifian. Lekemnin, gitu so ya. Ke 23 ya, kong, Yisap Lese Mse Kong Yisap Kong Wa Mse Kong Yisap Sam Yisap Sam apa? Soy Soy Yisap Sam Soy Lek Kit Joven me ya? Kit Joven Mo Mo Joven Lek Kit Joven me ya? Lek Kit Joven me ya? Kit Joven Joven ni apa ya? Kamu sudah menikah belum? Mo Ah, belum menikah? Tak sikat gulumu, tak ebel-ebel lah. Karena aku tadi ngomong mau. Kan?
Kitven kok Kicoven? Kico, co itu sudah menikah apa belum? Kicoven. Lah nek Kitven? Kitven menikah. Le Kicoven mea. Moa. Me. Me. Me Kitven. Nek Kitven? Kicoven. Kicoven. Sudah menikah. Le Kicoven mea. Hah? Le Kicoven mea. Tolong teman-teman ya, carikan palu sing gowo di. Oke oke. Palu. Ayo mari kita nyambut gawe. Nyambut gawe. Heeh. Lek kicofen me ya. Kicofen. 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 Oke. Coy iku apa? Sudah. Coy iku. Coye. Bukan. Sudah kerja. Ditakoki temenan kok kan enek sing coye. Heeh. Sudah beres-beres apa piye? Le dawe ya. Apa dawe? Mencuri. Lho arek-arek kan nek di cap ye ya. Beres-beres. Cap ye. Le cap ye ya. Oke wis mari beres-beres ya. Ngono. Heeh. Nek ditakoki mesti salah-salah dadi aku gak ngerti koyo wong goblok. Ola ulo. Ulaulo ya teman-teman ya bujuku ulaulo sab kainin msek kong tung wa moyung ha moyung ha msek kong tung wa msek moyung lah yaoyung ha yaoyung ha ngo se ngo se fan se jauh fan mo ngo apa kong ying mana kong ying mana oke kong ying man oke oke Hong Kong ying man Hong Kong Yingman oke okay, okay. Ya? Oke. Okay. Hong Tungwa only in Hong Kong. Hong Yingman oke. Okay. Oke okay, teman-teman, sangat sudah mendengarkan. Sehat selalu, selamat beraktivitas dan see you in the next video. Bye-bye.